adalah sebuah tipe truk yang mempunyai daya angkut sangat kuat. Truk trailer mampu mengangkut barang dengan berat 20 ton hingga 60 ton. Apa beda truk tronton dan trailer? Apabila dilihat dari jumlah ban, maka truk tronton memiliki ban berjumlah 10 buah, 2 di roda depan dan 8 di bagian belakang. Sementara itu, truk trailer disebut sebagai salah satu jenis kendaraan yang memiliki daya angkut sangat kuat. Dari 20 ton hingga 60 ton. Truk trailer truk yang didesain untuk muatan yang maksimal baik dari segi volume maupun tonas, dengan panjang bab 12 meter 40 feet sampai dengan 14 meter 45 feet dengan beban muatan maksimal, 45 ton menjadikan truk ini lebih dinamis dalam mengangkut barang. Apa itu trailer pada truk? Truk trailer merupakan sebuah tipe truk yang memiliki daa angkutan sangat kuat truk ini bahkan mampu mengangkut barang dengan berat 20-60 ton. Jenisnya pun ada dua yakni truk trailer dengan 20 feet dan truk trailer dengan 40 feet. Untuk truk trailer berukuran 20 F, berapa lebar truk trailer? Trailer dibedakan menjadi dua jenis yaitu 40 feet dengan jumlah sumbu 4 dan kelima. Kemudian jenis 20 feet dengan jumlah 6 sumbu. Berbeda dari yang lainnya, trailer memiliki tipe yang lebih beragam yakni flatbed, low bed, box, dan sebagainya. Sementara itu, baknya memiliki ukuran lebar 2,3. Truk tronton truk ini memiliki tiga sumbu dengan jumlah rodanya, yaitu ke-10. Konfigurasi roda truk ini yaitu 2-4 sampai 4, di mana sumbu tengah berdekatan dengan sumbu belakang. Truk tronton memiliki kapasitas maksimum muatan yaitu 20 ton dengan kubikasi sebesar 30 cbm. Truk tronton adalah sebuah tipe truk yang memiliki tiga sumbu roda dan memiliki jumlah roda sebanyak 10. Konfigurasi roda pada truk tronton adalah 1-2 sampai 2. Truk trailer adalah sebuah tipe truk yang mempunyai daya angkut sangat kuat. Truk trailer mampu mengangkut barang dengan berat 20 ton hingga 60 ton. Truk trailer memiliki dua jenis, yaitu truk trailer dengan 20 feet dan truk trailer dengan 40 feet. Truk trailer 40 feet memiliki enam sumbu roda. Di samping itu, truk trailer memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan fungsinya, seperti flatbed, flatrack, box, dan trailer low bed. Chassis 40 feet memiliki delapan lak untuk mengunci kontainer. Apabila chassis 40 feet Membawa kontainer 20 feet, maka fungsi lakakan digunakan box simpan di belakang. Chassis 40 feet rangka dan 40 feet lossback berbeda fungsi. Untuk yang chassis 40 feet lossback, biasanya untuk bermuatan kargo yang diterpal dan tambang, seperti muat kuil baja atau pul beras besi. Chassis 40 feet rangka ada dua tipe sumbu, ada yang sumbu roda 2 atau ada juga yang sumbu roda 3. Chassis trailer ini bisa dilepas dari unit kepala mobil ketika ada pergantian unit chassis. Chassis 40 feet ini memiliki kaki-kaki untuk menopang ketika dilepas. Ada bagian untuk mengunci chassis dan unit kepala mobil truk. Buat ngancing banyak. Nah ini loh. Kita berada di dalam kontainer 40 bit. Begitu rapi, lantainya kayu, cocok untuk muatan kargo, untuk ekspor. Coba bayangkan oleh Anda jika Anda terkunci di dalam kontainer ini.